Kita saksikan bola bounce. Oh, rempuhan daripada Farizal di luar kotak penalti dalam keadaan bola Limut bin Awang. Farizal mengambil sedikit masa. Pelanggaran permainan kesemuanya. Sedikit pertengkaran berlaku di luar. Siapa dan kenapa? Saya tidak pasti. Tidak berpuas hati pasukan JDT terhadap sesuatu. Sumare juga terbabit di situ. Harus bertenang, harus mengawal emosi. 6 minit saja lagi permainan ditamatkan. Namun mungkin ada sesuatu yang diperkatakan terhadap Sumare sehingga beliau tidak berpuas hati. Namun